Halo penggemar G-Shock di seluruh Indonesia, kembali lagi di channel Jam Tangan Original. Oke, saat ini kita akan mereview jam tangan yang di depan saya ini, yaitu seri GRB201A. Tapi yang kita akan bahas adalah seri GRB200 nya ya. Jadi pertama kali jam tangan ini keluar ada 3 warna ya. Yang saya bahwa ini kebetulan yang warna hitam GRB201A, ada GRB201A9 ini warna orange, dan juga ada yang berwarna biru GRB201A2. Jadi ada 3 warna saat pengeluaran ini, dan jam tangan ini tersedia di semua toko mulai bulan 9 tanggal 9 Oktober ya, tahun kemarin 2020. Dan jam tangan ini terkenal dengan apa ya, jam tangan pilot ya. Jadi GRB200 ini memiliki fungsi penting, dan semua akurasi dan fungsionalnya ini diperlukan untuk penerbangan penerbangan pesawat terbang ya. Dan struktur pelindung inti di karbon ini melindungi modul dengan wadah resin yang diperkuat dengan serat karbon di sini. Dan desainnya pun berbeda dengan yang sebelumnya. Desainnya pun sudah sedikit mewah ya, sedikit keren dibanding yang sebelumnya. Dan GRB200 ini memiliki fitur paling premium dari G-Shock, termasuk bezel yang dilapisi 3 karbon ya. Jadi yang atas ini agak sedikit transparan. Nah, jadi kenapa sampai di lapisi 3 serat karbon ini, agar memberikan kekuatan dan kemampuan untuk menahan kondisi berat saat dihadapi pilot di udara. Nah, selain itu jam tangan ini juga dilengkapi dengan fitur GPS ya. Selain GPS, juga sudah terkoneksi dengan smartwatch melalui Bluetooth dan menggunakan aplikasi tentunya ya. Jadi bisa pakai G-Shock Connected atau pakai G-Shock Move. Nah, dan jam tangan ini bisa merekam titik ketinggian dari jam tangan melalui GPS ya. Jadi jam tangan ini bisa melihat titik ketinggiannya ketika dipakai pilot. Dan jam tangan ini secara otomatis menyesuaikan waktu melalui kondisi Bluetooth dan memiliki fungsi pencarian telepon. Pada menu layar LCD juga dapat disesuaikan di sini melalui smartphone tentunya. Jadi spesifikasi apa aja yang tentunya di sini, selain yang saya sebutkan tadi, jam tangan ini sudah shock resist tahan goncangan ya, dan water resist kedalaman 200 meter. Dan waktu dunia ini ada 38 zona waktu, yang tentunya waktu universal ya, dengan titik koordinat. Terus pengukur waktu mundur atau timer bisa juga. Kalender, akurasi pada suhu juga bisa dapat dilihat di jam tangan ini. Untuk
Ini belum top solar ya, jadi ini memakai baterai, masih memakai baterai, belum top solar. Dan ukuran casing diameternya sekitar 54 mm. Jadi kita coba di tangan ya, kita coba di tangan. Ini ketika di tangan saya ya, agak kebesaran sedikit. Oke, bagi kalian yang tertarik dengan jam tangan ini bisa langsung ke link deskripsi kami, karena di sana ada link penjualan dari kami. Dan jangan lupa pantau terus channel kami, Jam Tangan Original, dan jangan lupa subscribe, like, dan share.